Aku udah bisa ya. Assalamualaikum. What's up, yo? Okay, first of all, bisa nih asyik-asyik buat video lama-lama. Asyik-asyik buat video lama-lama. OMG, what? Isyan minta maaf sebab Isyan ada problem sikit dan ada function yang Isyan kena attend. Tapi Isyan adalah buat satu video pasal perkara ni. Tapi entah macam mana, tak boleh save. Tak boleh save dan macam frustrated gila time tu. So hari ni Isyak akan kemukakan topik yang baru. Hari ni Isyak nak cakap sesuatu pasal kalau dunia tanpa sesuatu. Yelah, tanpa sesuatu. Kalau dunia tanpa makanan ke, kalau dunia tanpa minuman ke, apa akan jadi kalau dunia kita tak ada benda itu? Adakah manusia akan pergi ke arah yang lebih baik ataupun manusia akan menjadi lagi mundur? Well, let's find out. Salim. Ya Allah Salim, lama tak jumpa kau Salim. Kau so on kan? Kau kerja apa dah sekarang? Aku dah jadi ni naik atas tu. Tu naik atas tu. Angkasawan. Alah, itu part time aku. Yang kedua ni aku cipta yang iPhone tu. Itu yang mainnya. Itu part time pergi angkasa. Malam-malam aku jual ni Ferrari. You kerja alah. Tinggi-tinggi aku ni dah PhD dalam angkasawan / kereta. Itu pun part time aku juga tu. Sekarang aku cipta ni. Channel nak cipta bintang yang tanpa menggunakan tenaga. Aku tengah buat tu tapi susah sikit je, setakat sikit je. Aku buat kerja senang. Tak ada susah-susah macam kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau yang ambil derma tu kan? Nama saya Salim. Yang tukang kumpulkan duit derma tu, saya lah tu. Kerja apa? Kerja ni, selain pada kerja ni, saya buat burger kat depan kilang petani cak kepala ayam tu. Samalah, saya. Saya ni kerja ni buruh dekat ni kilang petani cak kepala ayam. Umur? Umur 22. Sebab saya dah 18 tahun keluar sekolah. So, saya 22 lah. Kamu ni dah kahwin ke belum? Nampak perkasa gagah, dah kahwin belum ha? Pakcik ni. Saya kahwin dengan PA. Yang ada tek lalat tu. PA, saya kahwin dengan dia lah tu. Itulah bina saya. PA yang ada tek lalat tu. Itu bini kamu. Lawa tu. Kamu ni dah dapat bini. Kejap. Yang setahu pakcik lah, PA tu ada seorang dalam kampung ni. Yang ada tek lalat tu. Yang tu isteri pakcik. Kamu kawan dengan PA mana ni? Kau tak, yang masalahnya PA dah lama tak balik rumah saya ni. Kamu biar betul. Kamu kawan dengan PA saya kan? Patutlah bini aku dah lama tak balik. Kamu aku pedal juga. Berapa kali saya nak cakap, satu campur satu jawapan di gitar. So, apakah motif Isyad buat video kalau dunia tanpa ... Motif dia senang je. Kalau dunia tanpa sesuatu, manusia ada dua pilihan, iaitu senyap pun. Manusia ada dua pilihan, iaitu memilih jalan ke depan ataupun memilih jalan ke belakang. Itu maksud Isyad. Alright, sekali lagi Isyad nak minta maaf sebab Isyad tak buat video. Sepatutnya Isyad upload video pasal sesuatu. Tapi video tu tak boleh save. Apa ni Isyad nak cakap? Nak tahu apa Isyad busy dengan? Okay, Isyad bagi preview sikit. Kalau korang nak tengok dengan penuh video yang Isyad bagi preview tu, korang kena check link kat bawah dalam description. And so, after so long, Isyadification, sign out!